There's gift in Bible, but not a birthday gift. This one we can touch, but we can see in action. This gift are given by God for us to serve and glorify Him. Let's get them all. The gift of living, the gift of serving, the gift of giving and showing mercy, listening and telling the words of God. Gift of faith, the gift of healing, the gift of making miracles, and us speaking in tongues. Welcome to Eagle Kids Online Service. 1, 2, 3. Let's go play with us, the sheep family. We are Bubu, Caca, the sheep. Sekarang sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Tutup mata ya, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Yeay!
my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Are you ready? Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the in the beat of your love over me, I know your love is always over me. Oh, 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 over me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, 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 over me, I know you're always, always over me. What's more? Your love is over me, I'm free to dance. Let's show our dance. Rolling. Lihat Kak Daniel, Kak Caca, the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, in the beat of your love. Hallelujah. Setelah menari itu Tuhan, badanku jadi seger nih. Aku jadi makin semangat. Nah, selagi kita lagi semangat, gimana kalau kita main game? Wah, mau dong. Jadi kita akan main Guess the Sentence. Jadi aku akan mengatakan sebuah kalimat, tapi aku tidak boleh membuka mulutku. Lalu Bubu dan juga teman-teman di rumah harus menebak kalimatnya. Oke, oke, paham semuanya? Aku agak bingung sih, kita coba aja yuk. Oke, kita coba ya. Yang pertama, Hello, ingat game. Wah, susah ya. Teman-teman mungkin bisa bantu jawab. Halo, Ingege Fan. Halo? Coba diulangi lagi, Kak. Halo, Ingege Fan. Halo, Eagle Kids. Halo, Eagle Kids Friends. Yeay, benar sekali. Wah, susah ya. Sekarang giliranku. Apa itu ya? Teman-teman, apa ya kira-kira jawabannya? Apa? Oh iya! Welcome home! Wah, bener ya? Bener. Sekarang aku lagi. Oh iya gini. Wah, teman-teman mungkin ada yang tahu? Eh, join
Kikis. Let's join CG Kids. Yeay, benar sekali. Sekarang giliranku lagi. Berdoa. Aku rajin. Aku rajin berdoa. Yeay. Lagi-lagi. Wah. Tuhannya, Tuhannya mamaku. Tuhan Yesus penyelamatku. Benar, yeay. Ini yang terakhir. Hah, panjang sekali. Aku mau. Apa? Aku mau jadi God Stop Agent. Wah, asik. Senang sekali aku dengan gamesnya. Tapi setelah habis main game, aku jadi lapar nih. Kita makan yuk. Ya, aku gak bawa bekal. Soalnya hari ini mamaku pergi keluar kota. Jadi gak, mama gak siapin bekal deh. Oh gitu. Kalau gitu, nih ambil bekalku. Jangan Bubu, kan kamu yang lapar. Gak apa-apa Caca, aku bisa makan di rumah kok. Nih bawa aja buat kamu. Beneran Bu? Yeay, terima kasih ya. Sebenarnya aku juga lapar. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Dadah. Dadah. Mama. Ya? Aku lapar, Ma. Hah? Kamu lapar? Bukannya Mama sudah bawakan kamu bekal? Kamu tidak suka dengan bekalnya? Suka kok, Ma. Aku kan selalu suka sama semua masakannya Mama. Tapi tadi itu Caca tidak bawa bekal, Ma, karena mamanya lagi pergi keluar kota. Jadi aku kasih bekalku ke Caca. Mama marah ya, maafin Bubu ya, Ma. Bubu sayang, tentu saja tidak. Malah Mama bangga sekali sama kamu. Kamu anak yang murah hati dan suka memberi. Good job, Bubu. Wah, berarti aku sudah melakukan hal yang baik ya, Ma. Iya, dan sebagai hadiahnya Mama akan masakan makanan kesukaan kamu. Yeay, terima kasih Mama. Oh iya, Ma. Besok aku boleh gak minta bekalnya dilebihin? Tentu saja boleh. Nanti Mama siapkan dua bekal. Satunya kamu kasihkan ke Caca ya. Dan kalian makan sama-sama. Wah, terima kasih Mama. Yeah. I want to have the gift of giving and showing mercy. Adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena Dia sudah sayang sekali sama kita. We want to say, I love you, Jesus. Ku cinta Yesus. Lebih lembut ya. Ku
Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Adik-adik bisa angkat tangannya, sungguh aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Thank you Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Aku cinta padamu Tuhan. Aku gak mau menyakiti hatimu. Aku mau selalu menyayangimu. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya berjumpa dengan adik-adik lagi hari ini. Coba lihat nih kakak, Kak Jessie hari ini bawa bekal makanan. Nah, sama seperti Bubu tadi, Bubu juga bawa bekal makanan. Tapi apa yang terjadi? Bubu bertemu dengan Caca loh adik-adik, dan Caca gak bawa bekal makanan. Nah, kakak mau tanya nih, kalau misalnya adik-adik yang menjadi Bubu, apakah adik-adik mau share bekal makanannya? Cuman satu loh, apa adik-adik mau share? Mau gak? Wah, mau ya? Good! Iya, kita harus share. Betapa sukacitanya ya, kita bisa share apa yang kita miliki sama sesama kita. Lihat apa yang bisa kita pelajari dari Bubu. Bubu dimasakin mamanya apa? Makanan kesukaannya. Gak hanya itu aja loh adik-adik, tapi Bubu juga dikasihin mamanya apa? Bekal dua keesokan harinya, supaya Bubu bisa share sama temennya lagi. Wah, betapa sukacitanya ya, kita bisa memberi sesama kita. Jadi, kalau adik-adik mau memberi, gak perlu adik-adik nunggu harus besar, atau gak perlu nunggu adik-adik itu kaya, atau gak perlu menunggu adik-adik itu sukses. Tapi, meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa juga memberi. Karena apa? Karena Tuhan yang akan kasih karunia-karunia itu sama adik-adik. Wah kak, apa itu kak karunia? Nah, karunia itu sama seperti hadiah. Jadi karunia itu adalah hadiah adik-adik dari Tuhan buat adik-adik semua. Jadi bukan kekuatan adik-adik atau keahlian adik-adik di rumah, tapi itu semua adalah hadiah dari Tuhan buat adik-adik bisa memberi. Tapi karunia itu udah banyak loh adik-adik. Tapi hari ini kita mau belajar dua karunia itu ya. Kita mau minta sama Tuhan. Yang pertama adalah karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Nah, pasti mudah ya adik-adik kalau kita tuh bisa membagikan dari apa yang kita miliki. Kalau kita punya lebih atau banyak, pasti mudah sekali kita berbagi sama teman kita. Tapi bagaimana kalau kita tuh cuma punya satu atau pas-pasan? Apakah adik-adik masih bisa untuk memberi? Iya, jawabannya itu bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang kasih karunia itu untuk adik-adik. Memberi itu gak hanya tentang harta loh, gak hanya tentang uang, gak hanya tentang kekayaan. Tapi apa? Tapi adik-adik bisa memberikan doa, memberikan hadiah sama teman hadiah kecil, atau bekal tadi seperti Bubu. Bisa memberikan perhatian, doa buat teman yang sedang sakit. Ya, sama seperti salah satu tokoh Alkitab berikut ini adik-adik. Dia juga adalah orang yang suka memberi, walaupun dia tuh bukan orang yang kaya loh. Bahkan melalui hidupnya banyak orang yang terberkati. Siapakah dia? Kita dengarkan kisahnya sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9
ayat 36 sampai 43. Dorcas. Di kota Yope ada seorang perempuan bernama Tabitha. Kadang ia juga dipanggil Dorcas. Dia seorang pengikut Kristus. Dorcas juga menjahit dan membuat baju. Saat melihat ibu-ibu dan anak-anak yang kekurangan, Tabitha menjadi kasihan. Ia berpikir apa yang bisa dilakukannya untuk membantu mereka. Ia punya jarum dan benang. Ah ya, aku bisa menjahit baju untuk mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi membeli pakaian. Uangnya bisa dipakai untuk membeli makanan dan hal-hal yang lain. Maka Tabitha pun membuat banyak baju yang bagus untuk orang-orang yang membutuhkannya. Tabitha banyak sekali berbuat kebaikan. Ia juga suka memberi sedekah. Suatu kali, Tabitha sakit keras dan akhirnya meninggal. Banyak orang yang menangis karena merasa kehilangan seseorang yang sangat baik bagi mereka, termasuk para ibu-ibu janda yang pernah dibuatkan pakaian oleh Tabitha. Mereka datang membawa baju-baju pemberian Tabitha sambil menangis dengan keras. Pada waktu itu, Rasul Petrus sedang ada di kota Lida, di dekat Yope. Teman-teman Tabitha segera menemui Petrus dan memintanya untuk datang ke Yope, ke rumah Tabitha. Mereka berharap Rasul Petrus bisa menolong mereka, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana caranya. Petrus segera pergi ke rumah Tabitha, dan sesampainya di sana, ia meminta semua orang untuk keluar. Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian ia berkata kepada Tabitha yang sudah meninggal, "Tabitha, bangkitlah." Perempuan itu membuka matanya. Ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Tabitha hidup kembali. Petrus memanggil orang-orang yang menunggu di luar untuk menunjukkan bahwa Tabitha sudah hidup. Mereka sangat bersuka cita karena Tabitha yang sangat baik dan selalu memberi kepada mereka sudah hidup kembali. Cerita itu tersiar ke seluruh kota Yope. Karena peristiwa itu, akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari kisah Tabitha tadi. Dia bisa apa? Punya kalian apa? Dia memberikan dari apa yang dia miliki dan dari apa yang bisa dia lakukan. Yaitu apa? Menjahit. Iya, bukan harta, bukan kekayaan, tapi bisa juga dari keahlian seperti Tabitha. Dia bisa menjahit, membuat baju untuk orang-orang yang membutuhkan. Di Alkitab tercatat apa? Tabitha itu adalah orang yang baik dan suka memberikan sedekah. Sehingga bisa dikatakan kalau Tabitha itu memiliki karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Iya, jadi gak perlu nunggu harus kaya dulu, gak perlu harus nunggu besar dulu, gak perlu nunggu harus sukses dulu. Tapi adik-adik bisa mau kasih sesuatu, bisa contohnya ya, adik-adik bisa berbagi doa buat teman atau saudara-saudara adik-adik yang sedang sakit. Bisa juga adik-adik tuh share bekal sama temennya kalau temennya gak bawa makanan. Bisa juga apa? Share mainan sama adik di rumah atau alat tulis. Kalau misalnya temennya gak bawa alat tulis, bisa share. Nah itu ya, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Yang kedua, karunia apa kak yang bisa kita minta sama Tuhan? Yang kedua adalah karunia untuk menunjukkan kemurahan. Maksudnya apa itu kak menunjukkan kemurahan? Maksudnya punya hati yang mau berbelas kasih sama orang-orang yang membutuhkan. Tapi it's gak cuman kasihan loh adik-adik. Tapi apa? Kita harus menunjukkannya lewat tindakan kita. Contohnya apa tuh kak? Nih kakak kasih contoh ya.
Yang pertama misalnya ketika di rumah, ya kan, pekerjaan rumah sedang banyak. Adik-adik bisa bantu papa dan mama, misalnya lipat baju, bisa bantu mama papa nyapu di rumah, ya kan. Atau misalnya adik-adik sedang di gereja, melihat teman atau kakak Eagle Kids lagi bawa barang banyak. Nah, adik-adik juga bisa membantu. Bisa juga membantu doa kalau ada teman yang sakit, keluarga yang sakit, adik-adik bisa mau bantu mereka untuk berdoa. Dan ketika adik-adik menunjukkan kemurahan itu sama orang-orang itu, pasti orang-orang itu jadi happy, jadi seneng. Apalagi Tuhan Yesus pasti lebih disenangkan. Ya, sama nih terdapat di Alkitab, kita baca ya ayatnya sama-sama di Roma 12 ayat 8. Ya, kita buka yuk, let's open the Bible. Kita buka sama-sama ya. Di Roma 12 ayat 8 dikatakan apa? Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan apa? Dengan sukacita. Iya, kita harus melakukannya dengan apa, adik-adik? Dengan sukacita. Memang pasti itu enggak gampang. Pasti lebih repot, Kak. Pasti capek. Tapi ada apa? Ada sukacita yang Tuhan mau kasih sama adik-adik. Sama seperti kisah Ciro berikut ini. Ciro, hari ini di sekolah Ciro sedang diadakan lomba lari. Dan hadiah utamanya adalah sebuah bola yang sangat Ciro inginkan. Ciro sangat bersemangat sekali, begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Ketika peluit dibunyikan oleh Sera si zebra, Ciro berlari sekencang-kencangnya. Ya, larinya Ciro sangat kencang karena dia sudah berlatih dengan giat selama ini. Dari sekolah, mereka harus berlari melintasi hutan dan kembali lagi ke sekolah. Karena Ciro sangat mengenal hutan ini, sehingga Ciro sangat yakin kalau dia akan memenangkan pertandingan ini. Ketika Ciro sedang melewati hutan bunga, dia melihat Bibo, si lebah. Dia sedang kesulitan untuk memindahkan sebuah sarang lebah yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Ciro bingung. Kalau dia ingin memenangkan pertandingan ini, dia tidak boleh berhenti sejenak. Tetapi ayah singa selalu mengingatkan Ciro untuk membantu binatang lain yang kesulitan. Ciro memilih untuk melakukan apa yang ayahnya katakan. Ciro berhenti dan membantu Bibo memindahkan sarang lebah itu. Bibo sangat berterima kasih kepada Ciro. Tentu saja, Ciro akhirnya tidak memenangkan pertandingan lari itu. Tapi, Ciro sangat senang karena hari itu dia sudah menolong Bibo. Dan karena perbuatan Ciro, ayah singa memberinya hadiah. Bola! Ya, bola yang sangat dia inginkan. Jadi kita bisa belajar ya. Hari ini yang pertama apa? Kita mau minta karunia-karunia untuk membagi-bagikan sesuatu dengan apa? Dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang kedua apa? Kita minta sama Tuhan karunia untuk menunjukkan kemurahan dengan apa? Dengan sukacita. Gak boleh cemberut, gak boleh sedih, gak boleh murung. Tapi harus apa? Dengan sukacita ya. Nah, kakak mau kasih kalian challenge nih, ada giving challenge. Jadi kalian share cerita dan pengalaman kalian selama seminggu ini setelah kalian melakukan karunia-karunia itu, menunjukkan karunia-karunia kemurahan dan membagi-bagikan sesuatu. Kalian share ya cerita kalian di IG-nya @eaglekidsgms ya. Kalian share cerita kalian sama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kata-katakan sama-sama dengan kakak yuk big message kita hari ini biar kita lebih semangat lagi untuk minta karunia-karunia itu sama Tuhan ya. 1, 2, 3. I want to have the gift
of giving and showing mercy. Sekali lagi ya, yuk lebih semangat lagi yuk. 1, 2, 3. I want to have the gift of giving and showing mercy. Yeah, good job. Nah, sekarang kita mau materaikan firman hari ini. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama ya. Yuk adik-adik, kakak undang, kita mau hadir dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan ini persembahan yang terbaik yang bisa aku berikan kepadamu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti sembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi ya, yuk letakkan tangan adik-adik di hati gini, kita nyanyi sama-sama ya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekarang semuanya kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, Kak Desi mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, kami mau minta karunia-karunia untuk kami bisa membagi-bagikan sesuatu. Dan kami juga minta Tuhan hari ini karunia untuk menunjukkan kemurahan dengan sukacita Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, karena kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memampukan setiap kami untuk kami bisa memberi, untuk kami bisa menunjukkan kemurahan dengan sukacita itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik angkat kedua tangannya. Kakak mau berdoa berkat buat adik-adik yang di rumah ya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua. Dimanapun kalian berada, kiranya Engkau selalu dijagai dengan Tuhan, dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari virus-virus yang jahat, dan apapun yang kalian lakukan, dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye, see you next week. Hi kids, welcome to activity. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat permainan dari kotak tisu yang berbentuk domba, ya. Dan untuk membuatnya kita memerlukan alat-alat ini. Oke, sudah disiapin? Ini adalah yang paling penting, yaitu kotak tisu.
Dan untuk membuatnya, kita bungkus dulu kotak tisu ini di kertas kado, ya. Tapi membungkusnya terbalik, jadi posisi yang ada gambarnya di dalam. Lalu kita bungkus, ya, dan jadilah seperti ini. Oke, dibungkus semuanya. Lalu untuk membuat lubangnya, caranya adalah kalian lubangi bagian yang ada lubangnya, ya, lalu disobek sedikit, lalu dilipat ke dalam. Ya, ini kertas-kertasnya dilipat ke dalam seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan mulai membuat mata dan sebagainya, anggota tubuh dari dombanya. Yuk, kita akan mulai, yaitu dengan siapkan kertas warna hitam. Lalu gunakan penutup ini, penutup dari tisu, kotak tisu, ya, untuk membuat telinganya, ya. Jadi seperti ini. Kalian buat dua buah, ya, kalian gambar. Lalu kalian gunting. Ingat, ya, ada dua. Ya, jadilah ini. Di sini kakak sudah punya dua. Lalu yang berikutnya kita juga siapin mata. Nah, untuk membuat mata juga sama. Kalian ambil kertas warna hitam, ya. Lalu gambar elips bentuk lonjong seperti ini. Lebih kurang diameternya, lebih kurang adalah 3 cm. Oke? Buat elips, buat dua buah. Lalu di bagian atasnya kalian beri correction pen atau tip X gitu, ya. Kalian beri titik 2 untuk matanya. Ya. Kalau sudah, disimpan dulu. Untuk membuat mulut atau lidahnya ini, ya. Lidahnya juga sama. Buat lonjong seperti ini tapi lebih kecil. Lalu potong menjadi 2. Ya, jadilah lidah dari dombanya. Oke. Kalau sudah, bisa didekor lagi dengan apa? Diberi pipi. Pipinya kalian bisa menggunakan kertas origami warna pink atau warna merah. Lalu buat juga elips kecil. Ya, ini lebih kurang 1,5 cm. Di sini kakak punya 2 buah yang sudah kakak siapin. Oke. Ya, kalau sudah, kita akan mulai tempel ke kotak tisunya. Ya. Oke, kita akan mulai nempel mata. Sini. Ini matanya. Oke. Sini. Lalu lidahnya. Lidahnya seperti ini. Ya, lalu pipi. Tempelkan di samping kanan dan samping kiri bagian bawah. Oke, kalau sudah, kita tempelkan telinganya. Ya, ini telinganya tadi yang terbuat dari penutup tisunya, ya. Lalu kita tempelkan di sini. Oke, ya, kita tempelkan. Seperti ini. Ya, menyamping. Ya, supaya kelihatan jatuh apa? Telinganya. Oke, tempelkan seperti ini. Oke, kalau sudah, ada yang kurang nih, kira-kira apanya, ya? Ya, untuk bagian kepalanya kalian ambil kertas warna putih, ya, kertas warna putih, lalu gambar bentuk awan. Kita sudah sering sekali, ya, gambar awan. Oke, gambar awan seperti ini. Lalu kalian gunting, ya, diberi double tip di bagian awannya. Oke, seperti ini, dan tempelkan dengan bola-bola kapas, ya. Dan tapi di sini perlu dinut nih, untuk menempelkan bola-bola kapasnya kalian nggak perlu sampai seluruhnya, cukup 3/4, cukup segini aja. Karena apa? Bagian bawahnya kita akan tempelkan ke kotak tisu. Nah, nih, lihat.
kalian ke bagian tengah, lalu tempelkan. Oke, sudah jadi nih ya. Oke, lalu gimana nih permainannya? Ya, kalian bisa ambil, bisa menggunakan bola-bola kapas, atau kalau nggak ada bola-bola kapas, kalian juga bisa menggunakan tisu. Nih ya, caranya adalah ambil beberapa lembar tisu. Nih ya, di sini beberapa lembar tisu. Lalu kalian remas-remas. Oke, diremas-remas. Diremas-remas terus. Sudah. Jadi, oke. Seperti ini. Lalu mainkan. Ya, caranya adalah letakkan bolanya, ambil penggaris, atau di sini kakak menggunakan ini aja ya, yang sudah rapi. Nih, lalu mainkan dengan cara memasukkannya ke dalam bola. Coba terus sampai masuk. Oke, ya. Kalian bisa main dengan sama dengan keluarga. And happy Sunday. God bless you. Caca, yuhu. Hai, Bubu. Aku udah nungguin kamu dari tadi. Nih, aku punya something buat kamu. Wah, apa ini, Ca? Itu mamaku tadi baru pulang, terus mama kasih oleh-oleh ke aku. Terus aku ingat sama Bubu, aku kasih ke Bubu. Wah, kau baik sekali, Ca. Terima kasih ya. Tapi berarti kamu sudah bawa dua bekal dong? Iya, aku bawa bekal sih. Kamu... Ya, padahal aku udah siapin dua buat kamu. Gimana ya? Oh, gimana kalau kita kasih satu itu ke teman kita yang hari ini nggak bawa bekal? Wah, ide bagus tuh, Ca. Ternyata memberi dan menunjukkan kemurahan itu sangat menyenangkan ya. Iya, benar sekali. I want to have the gift of giving and showing mercy. Yuk sama-sama katakan sekali lagi. I want to have the gift of giving and showing mercy. Teman-teman, ambil bagian yuk dalam giving challenge dengan cara kalian bisa memberi ke orang-orang di sekitar kalian, lalu share cerita kalian ke Eagle Kids KMS. Iya, aku juga mau ikut. Aku mau kasih ke Pak Bono Security di sekolah kita. Kalau aku mau kasih ke Bu Mina di cleaning service. Oh, oke. Yeay, seru sekali ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang karunia memimpin dan melayani. Kalau minggu ini kita belajar tentang memberi dan menunjukkan kemurahan. Kira-kira minggu depan apa ya? Penasaran? Yuk jangan lewatkan Eagle Kids Online Service minggu depan. See you!